Orang puan yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik. Isteri yang baik akan melahirkan calon-calon zuriat yang soleh dan juga solehah. Penting pemilihan isteri yang baik untuk menjadi teman dalam kehidupan. Jadi kalaulah isteri ini, masalah saya nama, jadi penejuk mata hati suami, dia mulakan isteri. Lepas tu orang perempuan, suami dia mustahab. Kalau musafir nak balik rumah, beritahu ni abang nak sampai dah ni. Sehari dalam sejam lagi sampai, kena beritahu. Supaya isteri dapat bersiap, dapat prepare untuk menjadi penejuk mata hati. Jadi bila mana para isteri ni berjuang untuk menjadi penejuk mata hati, begitulah anak-anak pun akan jadi penejuk mata hati kita. Jadi macam mana anak-anak nak bagi jadi penejuk mata hati? Didikkan seorang ibu.